Oke, perkenalkan saya Ilyas Muntaha dengan NIM 17F10018. Saya dari mahasiswa Unika Sugio Pranoto, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai simulasi sensor suhu kipas otomatis dengan sensor LM35. Pengertian dari Arduino Uno itu adalah sebuah board yang menggunakan mikrokontroler Atmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital, 6 input analog, dan sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, dan sebuah tombol reset. Arduino ini memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontrol. Fungsi dari mikrokontrol sendiri itu sebagai proses input sinyal elektronik menjadi output sinyal elektronik yang dibutuhkan. Input berupa sinyal elektronik ini biasanya berupa dari sensor. Sementara itu output sinyal elektronik berupa komponen aktuator seperti motor DC. Mikrokontrol ini dapat diprogram untuk mengeluarkan output sinyal seperti keinginan dari programmernya. Kemudian sensor temperatur dari LM35. Sensor ini adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor LM35 ini memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Kemudian ini adalah prinsip kerja dari LM35. Dapat disimpulkan prinsip dari LM35 sebagai berikut, yaitu satu, suhu lingkungan dideteksi menggunakan bagian IC yang peka terhadap suhu. Kemudian suhu lingkungan ini diubah menjadi tegangan listrik oleh rangkaian di dalam IC, di mana perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan tegangan output. Pada seri LM35 ini dirumuskan adalah Vout sama dengan 10 milivolt per derajat Celcius. Tiap perubahan 1 derajat Celcius itu menghasilkan perubahan tegangan output sebesar 10 milivolt. Berarti dalam hal ini LM35 itu mempunyai kemampuan menghasilkan panas dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah, yaitu dari 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Dalam membaca parameter suhu, output pin 2 IC LM35 akan bertambah 10 milivolt per derajat Celcius. Dengan kemampuan sensor dalam mendeteksi suhu hingga 150 derajat Celcius, LM35 ini dapat dioperasikan pada mikrokontrol yang memiliki tegangan 5 volt. Oke. Kita lanjut melihat simulasi Arduino Uno dengan menggunakan LM35 di software Proteus. Oke, di sini saya akan coba mensimulasikan dengan software Proteus mendeteksi suhu ruangan dengan sensor LM35. Untuk komponennya di sini ada Arduino Uno, kemudian di sini ada LM35-nya, di sini ada power, ground, kemudian ada resistor, dua resistor ini. Kemudian ada lampu LED, di sini ada kipas DC, ada LCD, ada transistor. Untuk programnya, ini seperti ini. Untuk programnya ini, saya men-setting apabila suhu di atas 30 derajat, itu motor atau kipas akan bergerak, lalu lampu LED akan menyala. Namun apabila suhu di bawah
30 derajat Celcius, motor akan mati, kemudian lampu LED juga akan berhenti menyala. Seperti itu. Ini kita coba langsung aja. Taran. Untuk suhu ruangan ini masih 27 ya. Nah, ini lampu LED masih mati, belum bergerak. Kita naikkan. Nah, ini mulai bisa bergerak di atas 30 derajat. Lampu LED-nya menyala, ini kipasnya juga bergerak, berputar. Kita kurangi suhunya, ini langsung berhenti. Ini kipasnya tidak bisa langsung berhenti, perlahan-lahan ini RPM-nya menurun. Kita lihat, kita tunggu. Menurun pelan-pelan. Ya, bisa langsung berhenti ya, teman-teman. Ya, ini berhenti. Kita lihat lagi ya, di sini kipasnya udah berhenti di suhu 25. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.